Assalamualaikum, Anda kembali menyaksikan topik terkini bersama saya, Limisiono Patra. Pemirsa, ribuan massa Ormas FPI beserta Ormas lainnya yang membela dan mengawal jalannya pemeriksaan pimpinan FPI Rizik Syihab melakukan long march dari Al-Azhar Kebayoran Baru hingga ke Polda Metro Jaya pagi tadi. Ya, Rizik Syihab sendiri diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya atas laporan gambar palu arit pada uang kertas keluaran BI. Dalam unjuk rasa ini tidak hanya diikuti oleh kaum laki-laki, namun juga tampak kaum wanita melakukan long march. Dan beberapa orang perkantoran tampak mengabadikan momen ini. Ya, massa terus berorasi, berzikir, dan juga sempat menyanyikan lagu kebangsaan di sepanjang perjalanan dan setibanya di depan Polda Metro Jaya beberapa menit sebelum pukul 10 pagi atau agenda Rizik Syihab dipanggil ke Polda Metro Jaya. Sementara aparat kepolisian dibantu TNI telah disiagakan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa ini. Dan jalur cepat di Sudirman di depan Polda Metro Jaya juga ditutup, begitu pula kawasan SCBD juga ditutup. Demikian topik terkini, selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.